Salam sejahtera, pelajar-pelajar JKP 101 Pengantar Sains Politik dan juga penonton-penonton yang dihormati. Dalam bahagian ini, kita akan tinjau satu konsep yang begitu penting dalam proses politik moden, iaitu penyertaan politik. Ada dua bahagian, bahagian pengenalan. Bahagian satu kita akan bincang dulu. Dalam bahagian ini kita akan lihat beberapa isu berkaitan dengan definisi, berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan penyertaan. Macam biasa, semua konsep politik perlu diberi tafsiran, definisi. Sebab macam saya kata banyak kali, fahaman dan pengertian dan penggunaan istilah kerap kali disalahgunakan oleh orang awam. Kita adalah pelajar sains politik, jadi kita punya definisi mesti tepat. Kita juga akan lihat macam mana penyertaan politik menyumbang kepada proses pendemokrasian. Kita juga akan lihat beberapa sebab kenapa orang menyertai dalam proses politik dan sebagainya. Kalau kita tinjau di mana-mana tempat di dunia, tidak kira apa bentuk pemerintahan pun, atau sama ada pemerintah itu memberi kebebasan kepada rakyat atau sekat hak asasi rakyat dan sebagainya, kita lihat satu-satu yang pentingnya adalah tuntutan rakyat. Ini tidak boleh dihalang, ini tidak boleh dihapuskan, ini tidak boleh direndahkan pengaruhnya. Jadi kita dapati di mana-mana tempat pun, di merata tempat pun, sama ada negara itu sudah maju, negara itu liberal demokrasi dan sebagainya, negara itu mengamalkan corak pemerintahan komunisme misalnya, mesti ada rakyat, tentu ada rakyat yang akan menyuarakan kehendak-kehendak mereka. Dan proses menyuarakan kehendak-kehendak mereka itu dianggap sebagai penyertaan politik. Dari mula manusia bertemadun, memang penyertaan itu menjadi satu-satu yang biasa dalam proses politik. Kalau dalam satu keluarga, mesti ada isteri atau kanak-kanak yang mesti menyuarakan, sama ada mereka puas hati dengan satu-satu tindakan yang diambil oleh ketua keluarga atau kurang puas hati dengan satu-satu tindakan yang diambil oleh ketua keluarga dan sebagainya. Kalau kita memperbesarkan isu ini kepada negara, sama juga keadaannya. Sebab segala tindakan, sama ada memberi hak, menyekat hak, memberi kemudahan, menarik balik kemudahan, memberi subsidi, menarik balik subsidi, semua ini adalah tentu akan mengakibatkan manusia melibatkan diri secara langsung dalam proses politik. Dan memang tujuannya adalah mereka nak menentukan nasib mereka. Misalnya, kalau kita tak dapat satu-satu kemudahan, kita akan jumpa dengan pegawai, beritahu kenapa saya tak dapat kemudahan. Kalau pegawai perkhidmatan tak layan kita, tentu kita akan pergi ke ahli atau wakil rakyat kita. Dan wakil rakyat pun kalau, dan jika wakil rakyat pun tidak ambil tindakan untuk memuaskan kita, maka biasanya kita akan tunjuk perasaan sama ada mogok di tengah jalan dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Jadi memang tujuan penyertaan adalah untuk menentukan nasib kita. Oleh kerana kita sebagai manusia hidup dalam satu kelompok masyarakat dan masyarakat itu tertakluk kepada peraturan-peraturan, biasanya pemerintahan dan sebagainya, jadi kita memang perlu menyuarakan kehendak-kehendak kita. Kalau macam seorang kanak-kanak lah yang nak makanan, ya, kalau dia diam saja, bisu saja, ibu pun tak tahu sama ada anak itu perlu makanan atau tidak. Tapi kalau dia sudah lapar dan dia sudah beritahu kepada ibu, sama ada secara menangis ataupun secara bersuara, ibu tahu perlu diberi layanan dan sebagainya. Jadi memang kita kerap menghadapi pelbagai masalah, terutamanya apabila hidup dalam masyarakat, dan masalah-masalah yang berbangkit itu tentu akan mendorong kita
menyuarakan kehendak-kehendak kita. Dan memang masalah-masalah asas kita, masalah-masalah keperluan kita perlu dilayani oleh pihak atasan, pihak pemerintah dan sebagainya. Bagaimana baik pun satu negara, mesti dia mengalami keruntuhan sistem politik. Ini sudah pun dikesan oleh Aristotle lebih kurang 2000 tahun dahulu. Dan memang kalau kita lihat di merata tempat di dunia, misalnya di Timur Tengah, kita nampak sistem yang begitu stabil itu seolah macam sudah runtuh. Macam pemerintah tidak tahu nak buat apa dengan keadaan yang wujud, tunjuk perasaan, orang bantah, ya, enggan melibatkan diri dalam proses pengundian tentang satu perlembagaan. Bayangkan di Mesir, baru-baru ini diadakan pengutusan suara pada Disember 2012, hanya 30% saja orang keluar undi. Sama ada mengatakan setuju atau tidak setuju dengan perlembagaan yang ingin diperkenalkan. Apa jadi kepada 70% orang? Tak kisahkah mereka? Ataupun macam mana? Tak pedulikah nasib mereka? Sebab apa yang mereka kata akan mencorakkan kehidupan politik mereka seterusnya. Selama-lamanya mungkin. Ya? Jadi, kita lihat di banyak negara, keruntuhan sistem politik, kita boleh kesan, dia bukan semata-mata keruntuhan. Ya? Kadang-kadang dia, pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah. Tidak tahu menyelesaikan masalah. Kadang-kadang terlalu banyak protes hingga tak boleh jalan pemerintahannya. Macam di Amerika Syarikat, Presiden Obama walaupun satu eksekutif yang begitu kuat sekali di dalam dunia, tapi dia tidak boleh laksanakan dasar-dasar membangunkan negara, dasar-dasar untuk memulihkan ekonomi negara. Sebab Dewan Perundangan dikuasai oleh Parti Pembangkang, Republik. Dan parti pembangkang tidak setuju. Semana yang boleh mereka nak halang semua dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Presiden Obama. Jadi seolah-olah macam kerajaan itu lumpuh. Jadi kita lihat walaupun negara itu sudah maju ataupun sedang mengalami perubahan selepas revolusi dan sebagainya, memang semua sistem politik akan mengalami keruntuhan sistem politik dari segi tafsiran sains politik. Bila kita kata keruntuhan sistem politik, dia ada beberapa petandanya. Macam orang kata demam. Dia pergi ke doktor dan kata, saya demam. Jadi doktor akan kata, apa saya kata demam? Mungkin si pesakit akan kata, oh saya punya suhu badan sudah tinggi. Ya, saya sedang berpeluh, saya sedang rasa sejuk dan sebagainya. Itu adalah petanda-petanda yang menunjukkan seseorang itu sakit. Begitu juga dengan sistem politik. Apakah petanda-petanda peruntuhan sistem politik? Saya kira adalah rusuhan. Kalau negara itu kerap mengalami rusuhan, kerap mengalami bantahan, kerap mengalami tunjuk perasaan, protes, itu adalah satu petanda sistem itu sedang mengalami keruntuhan. Di beberapa negara yang lain pula, kita dapat saksikan kerap berlaku rampasan kuasa. Jiran kita, negeri Thai. Dalam lebih kurang 50 tahun, tidak kurang daripada 25 kali ada rampasan kuasa. Selain daripada rampasan kuasa yang besar-besar, ada juga usaha-usaha untuk untuk menumbangkan kerajaan, ya, secara protes dan sebagainya. Tapi sistem pemerintahan negeri Thailand jelas jalan. Tak ada masalah. Itu adalah kerana mereka mempunyai sistem pentadbiran. Khususnya sistem pentadbiran awam yang cekap. Itu sebab bila ada penukaran pemerintahan pun, kerajaan jalan macam biasa. Pegawai-pegawai pentadbir tahu menjalankan pemerintahan tanpa dikongkong oleh pemerintah-pemerintah. Bagaimanapun, kalau suatu negara kerap mengalami penukaran pemerintahan, itu pun tidak akan menyenang rakyat. Ya, tak tahu siapa akan jadi pemerintah macam di Itali. Ya, sudah 60 tahun mereka sudah ada lebih kurang 35 pemerintahan. Seolah-olah macam tiap-tiap 1.5 tahun mesti ada penukaran perdana menteri.
itu pun tak bagus, bukan? Itu menandakan kerajaan itu tak stabil. Ada satu-satu yang tak kena. Jadi Perdana Menteri ataupun pemerintah nak jalan satu-satu dasar macam tergendala, ya? Berbanding dengan negara kita misalnya. Negara kita dalam lebih kurang 60 tahun, kita berterusan. Corak pemerintahan berterusan. Penukaran Perdana Menteri teratur ikut pilihan rata. Ikut pilihan raya. Sama ada mereka selepas habis tempoh letak jawatan ataupun ataupun serahkan pemerintahan mereka kepada Perdana Menteri yang baru. Ada juga beberapa negara yang telah wujud ekoran revolusi, misalnya Iran, misalnya beberapa negeri di Timur Tengah seperti Mesir, ia dikuasai oleh pegawai angkatan tentera lebih kurang 30 tahun lebih, ya. Tapi sekarang mula rakyat merasa mereka adalah bebas, mereka boleh menentukan corak pemerintahan dan sebagainya. Pendek kata, petanda-petanda seperti rusuhan, tunjuk perasaan, kerap pertukaran pemimpin, rampasan kuasa oleh tentera, pergerakan revolusi kerap berlaku, rusuhan dan sebagainya. Ini semua adalah petanda bahawa satu-satu negara, satu-satu sistem politik sedang mengalami keruntuhan. Soalan seterusnya, kenapa satu-satu negara, satu-satu sistem politik mengalami ketidakstabilan politik? Jawapannya senang saja. Kerana ada petanda-petanda yang menunjuk bahawa pemerintah sudah hilang keyakinan dan kepercayaan rakyat. Kadangkala kestabilan politik juga berlaku kerana pemerintah kurang upaya. Kadang-kadang tidak keupayaan untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu terlalu besar untuk diselesaikan. Misalnya krisis ekonomi di Amerika Syarikat, krisis ekonomi di Eropah. 10 presiden yang tukar yang baru wujud pun tak akan selesaikan masalah. Kerana masalahnya itu adalah masalah sistem. Keseluruhan sistem perlu diubahkan. Kadang-kadang masalah itu kecil sahaja. Serta-merta diperkenalkan satu dasar yang baru, orang sudah berhenti protes. Kadang-kadang dia berterusan. Di kebanyakan negara, kalau pemerintah tidak mudah selesaikan masalah, itu menunjukkan sama ada beliau sebagai pemimpin tidak berkeupayaan ataupun tidak memainkan peranan sebagai pemerintah dengan baiknya, terutamanya dalam mengendalikan proses pemerintahan. Tegas, perlu saya tegaskan di sini, bukanlah mudah nak uruskan masalah ekonomi, masalah-masalah asas negara. Ya, bagaimanapun, kalau dicuba secara berperingkat-peringkat, mungkin itu dapat diselesaikan. Kita lihat dalam tahun 2010, 11, 12, 3 tahun kebelakangan ini, banyak negara seluruh dunia mengalami masalah-masalah dari segi kemelesetan ekonomi. Seolah macam satu negara demam, demam itu dijangkit oleh negara-negara yang lain. Masalah di Amerika Syarikat juga menjadi masalah di Eropah dan kemudian semua negara termasuk Malaysia. Kita terikat dengan globalisasi, ya, kerana kita terikat satu dengan satu negara dengan lain kerana urusan perniagaan dan sebagainya. Kesan di Amerika Syarikat juga dirasa di Malaysia. Satu lagi sebab kenapa rusuhan berlaku adalah kerana pengangguran. Kerana ramai telah hilang peluang pekerjaan, kemelesetan. Banyak pekerja-pekerja telah diberhentikan, dibuang kerja dan sebagainya. Jadi ini juga memarahi rakyat dan mereka juga memprotes seperti yang berlaku di negeri Greece misalnya. Satu lagi sebab adalah kegiatan rasuah. Misalnya kita lihat di India, Anna Hazare, seorang pejuang, pejuang mengkritik, ya, seorang yang mengkritik sistem pemerintahan rasuah dan sebagainya di India,
telah mendapat sokongan ramai-ramai, ya, sokongan dari seluruh negeri India, dan mereka memang membantah kegiatan rasuah dan pemberian kontrak dan sebagainya. Baru-baru ini, ada seorang wanita yang telah dirogol di dalam bas. Dia telah mati. Kurang daripada itu, kita dapati di India hari ini, pada masa ini, ada satu pergerakan menuntut menuntut hak wanita, menuntut supaya wanita diberi lindungan yang sebaik mungkin. Malah ada pengulas-pengulas yang telah komen, itu adalah satu-satu dasar yang perlu diluluskan segera, dan juga diambil tindakan yang tegas terhadap orang yang melakukan jenayah terhadap wanita. Kita juga telah lihat di banyak negara, pemerintah kerap menggunakan kekerasan, seperti di Syria, seperti di Iraq semasa pemerintahan Saddam Hussein dan sebagainya. Kita dapati cara mereka nak selesaikan bantahan daripada rakyat atau penyertaan daripada rakyat adalah dengan menggunakan cara kekerasan. Misalnya, kaum Kurdish yang telah membantah pemerintahan Saddam Hussein, mereka telah dibunuh ramai-ramai dengan menggunakan racun, gas beracun. Kita juga lihat di negeri Thai misalnya, masa pemerintahan Tanam Kidi Kacun dulu, bila ada bantahan daripada pelajar, misi kereta kebal angkatan tentera dihantar untuk menangkap pelajar dan pukul pelajar dan sebagainya. Ini menunjukkan, peristiwa-peristiwa macam ini menunjukkan ketidakupayaan pemerintah. Terutamanya macam seolah-olah dia tidak mau merunding dengan pihak pembangkang seperti yang berlaku di Syria sekarang. Ya, jadi seolah-olah macam pihak cara menyelesaikan masalah adalah dengan membunuh mereka atau mempenjara mereka atau menggunakan kekerasan. Bagaimana kekerasan digunakan pun, lambat laun kita dapati rakyat akan memprotes, rakyat akan berjaya, seperti yang kita saksikan di Timur Tengah, seperti yang kita saksikan di Nepal dan merata tempat di dunia. Ya, memang penyertaan itu satu-satu yang menentukan siapa yang berkuasa. Macam satu pengulas kata, rakyatlah raja sebab mereka mempunyai kuasa untuk menentukan pemerintahan. Malah idea penyertaan sudah pun disebutkan dalam karya Aristotle. Aristotle telah panjang lebar menulis tentang pemerintahan dalam karyanya Politik. Beliau telah mengatakan dengan jelasnya, pemerintahan yang jaya adalah pemerintahan yang mengutamakan kepentingan bersama. Berarti pemerintah mestilah melakukan apa sahaja yang boleh untuk melayani semua lapisan masyarakat. Aristotle juga mengatakan cara penggunaan kuasa mutlak tak akan jaya. Beliau juga menegaskan macam tok guru dia, Plato, rakyat menghendaki keadilan. Dan mesti ada tindakan-tindakan yang sewajarnya, yang disyorkan oleh perlembagaan supaya melaku, supaya ada sekatan-sekatan terhadap pihak yang penyalahguna kuasa. Dalam karyanya, beliau juga telah mencerita tentang kenapa berlaku revolusi, kenapa berlaku bantahan terhadap pemerintah. Dalam karyanya, beliau telah menghalalkan protes. Beliau mengatakan kalau pemerintah tidak berlaku adil, tidak ambil kira kebajikan semua lapisan masyarakat, maka pemerintah itu tidak layak untuk menjadi pemerintah. Beliau telah tegaskan bahawa pemerintah haruslah ambil kira kebajikan semua lapisan masyarakat, bukan kumpulannya, sama ada keluarganya ataupun penyokong-penyokongnya yang kecil, tapi mesti melayani semua yang menjadi rakyat satu-satu negara.
Aristotle juga telah memberi beberapa syur tentang kestabilan negara. Beliau telah mengatakan bahawa makin lama perlu ada makin ramai orang yang masuk ke kelas pertengahan. Beliau andaikan kelas pertengahan sebagai kelas yang sedar hak asasi, sedar berpendidikan dan sebagainya. Jadi mereka sedar hak mereka, dan kalau makin lama, makin kelas pertengahan menjadi makin lama, makin ramai, maka dia akan bertindak sebagai alat untuk mewujudkan kestabilan negara. Beliau juga berpendapat kelas pertengahan ini akan menjadi satu pengimbang di antara corak pemerintahan demokrasi dengan tirani. Mereka tidak sama sekali mahu pemerintahan yang tirani, bahawa kumpulan pertengahanlah yang akan berfungsi sebagai pengimbang tarikh. Aristotle juga menegaskan bahawa semua lapisan masyarakat mestilah menghormati undang-undang. Malah ada seorang pengulas yang telah katakan, kalau rakyat tidak ikut undang-undang, misalnya undang-undang trafik, tidak jaga kemudahan-kemudahan awam dan sebagainya, itu adalah satu petanda negara itu sedang mengalami satu proses kemunduran. Beliau juga, Aristotle juga telah menegaskan bahawa perlu sekatan-sekatan dikenakan dalam perlembagaan untuk membendung golongan-golongan tertentu, sama ada kumpulan minoriti menguasai proses politik dan meraup keuntungan dalam proses politik itu. Aristotle juga telah mengatakan bahawa rakyat perlu diberi peluang untuk memegang kuasa. Maksud memegang kuasa bukan saja jawatan-jawatan pemerintahan, tapi juga dalam hal menyuara kehendak-kehendak mereka. Beliau juga mengatakan sesiapa yang memegang jawatan sebagai pemimpin negara atau pemerintah negara haruslah berhati-hati. Mestilah ambil kira kebajikan semua lapisan rakyat dan bukanlah untuk buat duit secepat mungkin, ya, dalam tempoh 4 tahun ke apa saja masa dia pegang jawatan, itulah digunakan untuk raup keuntungan. Ini dinyatakan oleh Aristotle dengan jelasnya. Memegang jawatan awam bukanlah untuk meraup keuntungan, tapi untuk menjaga kebajikan rakyat. Aristotle juga telah mengesyorkan supaya pentadbiran diuruskan secara terbuka, terutamanya dalam urusan kewangan. Dan beliau juga katakan bahawa pemerintah dan rakyat mestilah setia kepada perlembagaan, mesti mematuhi syarat-syarat perlembagaan, dan orang yang layak saja patut diberi amanah untuk memegang jawatan sebagai pemerintah. Satu lagi tokoh zaman silam yang telah memberi komen tentang corak pemerintahan dan penyertaan adalah Confucius, seorang pemikir negeri China. Confucius telah menekankan bahawa tugas pemerintah adalah untuk memastikan rakyat hidup dalam keadaan selesa dan bahagia. Pemerintah mestilah ikuti peraturan alam dan sentiasa adil. Apa itu peraturan alam? Peraturan alam itu kita tahu, mana-mana masyarakat pun kita mesti berlaku adil, kita mesti timbang rasa kepada orang-orang yang tertentu, jiran kita, kepada ahli keluarga kita, kepada sesiapa yang ada dalam negara kita mesti timbang rasa dan sebagainya. Kita mesti elak daripada pendapat-pendapat yang bias, pendapat-pendapat yang menghinakan satu bangsa, kata saya tuan, anda hamba dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan macam ini adalah dikutuk oleh Confucius. Confucius juga mengatakan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang ambil kira kebajikan rakyat, yang mendapat keyakinan rakyat, menjaminkan keselamatan dan kestabilan sosial, dan juga menyamaratakan rakyat dari segi
kedudukan ekonominya. Confucius telah katakan, bad government carries the germ of its own downfall. Good government thrives. Pendek kata, beliau mengatakan, kalau satu-satu pemerintahan itu tak baik, dia pasti akan dicangkit dengan penyakit dan dia akan musnah. Dan kerajaan yang baik akan sentiasa berkekalan. Beliau juga menegaskan bahawa rakyat berhak menuntut keadilan dan mempertanggungjawabkan pemerintahan. Lebih kurang 2,500 tahun dahulu, Confucius sudah kata rakyat berhak menuntut keadilan dan mempertanggungjawabkan pemerintahan. Ini adalah dua-dua isu penyertaan yang kita akan lihat seterusnya. Kita lihat sepanjang keterangan saya, penyertaan adalah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan cara masalah itu dapat diselesaikan adalah dengan melibatkan diri dalam institusi-institusi penyertaan dalam zaman moden ini. Misalnya, kita ada kumpulan seminar, kumpulan pendesah, kumpulan dan parti politik, ataupun sekurang-kurangnya kita keluar mengundi semasa pilihan raya. Persoalan seterusnya adalah, apakah punca wujudnya konflik dalam sesuatu masyarakat pada amnya? Umumnya, ada dua corak konflik politik yang kerap wujud, terutamanya apabila kita hidup dalam satu-satu masyarakat, hidup dalam satu-satu negara. Pertama adalah konflik yang bercorak sistem. Konflik yang bercorak sistem ini wujud apabila corak pemerintahan perlu ditukar atau diubahsuaikan mengikut kehendak masyarakat. Proses ini kita lihat di merata tempat di dunia. Kebiasaannya, masyarakat akan berpecah kepada beberapa aliran. Sama ada menerima atau mengekalkan satu-satu sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi yang sedia ada, atau menggantikannya dengan baru. Pilihan di sini, nak kekalkan atau nak ganti satu-satu sistem. Corak masalah ataupun konflik yang bercorak sistem ini pernah berlaku di negeri-negeri Rusia, di negeri China dan sebagainya, di mana corak pemerintahan tradisional, iaitu sistem raja, telah ditukar kepada sistem pemerintahan komunis. Atau di Iran, corak pemerintahan raja telah diganti dengan sistem republik. Di Nepal, sistem raja telah diganti dengan sistem yang baru, sistem republik. Misalnya, kita lihat keadaan perjuangan golongan Puak Maoist di Nepal. Maoist ini adalah satu kumpulan yang berpasukan tentera. Dia bercorak gerila warfare, ya. Mereka menggunakan tindakan gerila untuk ambil tindakan, ya, atau membantah atau memprotes pemerintahan raja mutlak. Terutamanya kerana di negeri China, terutamanya di negeri Nepal, ramai rakyat telah dalam lingkungan yang miskin. Jadi, golongan Maoist telah mendapat sokongan daripada golongan yang miskin, pertama. Kedua, golongan Maoist juga telah membantah penguasaan oleh kerabat diraja tentang segala aspek pemerintahan dan ekonomi. Jadi, golongan Maoist ini, memang golongan Maoist ini juga dapat sokongan daripada negeri China, ya. Jadi mereka ingin mendapat perubahan, ingin dapat perubahan kepada sistem pemerintahan yang dikuasai oleh kerabat diraja dan juga diuruskan oleh sanak saudara kerabat diraja itu. Misalnya di Nepal, bukan saja Puak Maoist tapi rakyat biasa juga kurang puas hati dengan pemerintahan sistem raja. Dengan kematian satu keluarga raja, ditembak oleh putera raja,
kerana soal cinta. Raja yang ganti adalah adik kepada Raja Mahendra. Maaf saya, I can't remember the name of the king. Yeah, mungkin you boleh edit kemudian ya. Bila raja telah mati, keluarga telah mati, jadi adik dia, Raja Nyanendra, telah mengambil alih pemerintahan. Tapi masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan. Masalah politik tidak dapat diselesaikan. Jadi dalam sekitar tahun 2006-2007 telah berlaku bantahan secara besar-besaran. Negara tidak dapat menguruskan corak pemerintahannya. Akhirnya raja tak ada pilihan lain daripada memanggil dan membubar, memanggil dan membubar parlimen. Ya, akhirnya beliau dipaksa serahkan kuasa mutlaknya kepada parlimen, dan parlimen telah meluluskan satu akta di mana sistem raja telah ditamatkan dan diisytiharkan negara Nepal sebagai satu negara republik. Jadi dengan itu akhirnya satu corak pemerintahan raja di Nepal. Ekoran daripada perletakan jawatan raja, juga negeri Nepal telah memindah perlembagaannya dan menjadikannya sebagai satu negara republik. Tapi nak kata semua masalah dah selesai, tidak ya, sebab memang ada masalah dari segi perkongsian kuasa di antara golongan konservatif yang menyokong masalah-masalah diselesaikan secara perlahan-lahan, ataupun golongan yang hendak perubahan secara berperingkat-peringkat berbanding dengan golongan yang hendak pemerintahan dibubarkan, diperkenalkan sistem sosialis, sistem radikal dan sebagainya. Ini memang tidak dapat diselesaikan di negeri Nepal. Malah mereka tidak lagi setuju tentang siapa yang bakal akan menerajui pemerintahan. Dari segi perkongsian kuasa, ini pun tidak dapat diselesaikan. Jadi tidak bererti sistem raja digulingkan, sistem baru yang wujud boleh selesaikan semua masalah. Tidak, ya. Jadi ini juga menjadi masalah asas di banyak negara. Terutamanya kita lihat contoh tadi adalah contoh Nepal, di mana sistem baru tidak ada masa untuk menjadi biasa dengan perubahan-perubahan yang diperkenalkan, yang berlaku itu. Contoh yang kedua yang kita boleh lihat adalah pergerakan Arab Spring di Timur Tengah yang akibatkan penggulingan beberapa pemerintah yang telah memegang jawatan begitu lamanya. Gaddafi contohnya di Libya yang telah ditumbangkan pada Ogos. Presiden Tunisia iaitu Zine El Abidine, beliau juga ditumbangkan pada 14 pada Januari 2011. Sebenarnya pergerakan membantah pemerintahan Zine El Abidine telah mula dengan seorang penjual buah-buahan. Ya, penjual buah-buahan ini telah dipukul oleh pasukan tentera, pasukan polis, dan beliau telah begitu kecewa dengan keadaan dan telah membakar diri. Dan ada ramai yang telah rasa tuntutan si penjual buah-buahan itu adalah adil, bukan susah sangat diselesaikan. Tapi kerana beliau dipukul dan beliau pun kecewa dengan sistem politik dan sebagainya, bakar diri, ini telah menjadi asas kepada pergerakan Arab Spring yang telah mula di Tunisia. Ya, jadi ramai rakyat telah keluar memberi sokongan kepada Muhammad Bouazizi ini, ya, seorang penjual buah-buahan. Dan ini telah menjadi isu yang besar dan akhirnya telah mengakibatkan kejatuhan Zine El Abidine sebagai Presiden Tunisia. Satu lagi pergerakan yang kita telah saksikan secara besar-besaran yang melibatkan rakyat begitu begitu banyak sekali di negeri Mesir adalah penggulingan Presiden Hosni Mubarak, ya, yang telah memegang jawatan lebih kurang
35 tahun, tapi akhirnya juga terpaksa letak jawatan. Ini adalah gambar Hosni Mubarak, ya. Masa dia memegang jawatan, dia tak sangka sama sekali dia akan dibantah, dia akan digulingkan. Seterusnya, beliau telah letak jawatan kerana ada protes secara besar-besaran. Tambahan pula, penyokong dia dalam tentera telah tarik diri dari segi memberi sokongan kepadanya, terutamanya kerana ada ura-ura sanak saudara anak beliau yang akan bakal menjadi presiden dan sebagainya. Jadi angkatan tentera telah tarik diri dan beliau tak ada pilihan lain daripada letak jawatan. Dan kini beliau menjadi banduan dalam jail dan sedang menunggu tindakan mahkamah terhadap pemerintahan yang kejam itu. Gambar ini juga menunjuk protes di Tahrir Square, di mana rakyat Mesir telah berkumpul ramai-ramai membantah bukan saja corak pemerintahan yang diuruskan oleh Hosni Mubarak dan angkatan tentera, tapi juga mereka kerap berkumpul di sana memprotes corak pemerintahan yang baru yang hendak diperkenalkan, iaitu yang memberi kuasa yang berkelebihan kepada golongan presiden dan juga ahli dewan parlimen, dan orang yang memperjuangkan protes terhadap presiden Mesir dan juga tentera adalah rakyat biasa. Tapi sekarang nampaknya kuasa telah pindah kepada satu kumpulan yang kecil, Muslim Brotherhood, ya, yang telah nampak, yang nampaknya telah mempunyai suara besar, ya, suara banyak dalam parlimen dan juga suara banyak dalam rangkaan perlembagaan. Ini kurang disenangi oleh ramai orang yang bercorak bersifat liberal, ya. Mereka seolah-olah macam perjuangan mereka telah dirampas oleh golongan Muslim Brotherhood, ya. Ini memang akan menjadi isu di negeri Mesir seterusnya. Di sini kita lihat gambar Muammar Gaddafi yang begitu megah, begitu banyak melakukan dasar-dasar yang baik, tapi pada penghujungnya nampaknya dia tidak berkesan menjadi pemerintah yang baik, tidak berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Akhirnya beliau juga digulingkan pada awal tahun lepas. Gambar ini juga menunjukkan protes, ya, pada penghujung tahun 2011 di Mesir menentang dasar-dasar yang diperkenalkan oleh pemerintah baru, iaitu terutamanya dari segi perlembagaan baru. Ini tidak disetujui oleh golongan liberal, ya, dan ini memang menunjukkan protes di kalangan rakyat. Dan pergerakan Arab Spring ini telah mengakibatkan beberapa presiden, beberapa pemerintah di Timur Tengah goncang, ya. Pertama, di selain daripada di Libya, di Tunisia, ya, juga ada masalah bantahan terhadap pemerintah di Sudan, di Iraq, di Jordan, di Kuwait dan beberapa negeri di Timur Tengah. Contoh yang ketiga yang kita lihat adalah tunjuk perasaan rakyat di negara Mesir yang berterusan dari bulan Januari, Februari 2011 yang telah menamatkan corak pemerintahan authoritarian atau corak pemerintahan berkuasa mutlak, ya. Malah ada beberapa masa dulu, masa pilihan raya, beberapa parti telah dilarang daripada melibatkan diri dalam pilihan raya. Tapi semua ini telah bertukar sekarang. Macam saya kata tadi, desakan-desakan daripada rakyat Mesir akhirnya telah mengakibatkan perletakan jawatan Hosni Mubarak dan juga telah mengurangkan pengaruh tentera yang telah berkuasa di Mesir selama lebih kurang 60 tahun.
susulan kepada perletakan jawatan Presiden Hosni Mubarak, negara-negara Mesir telah mengadakan satu pungutan suara. Nah, pungutan suara ini diadakan untuk memperkenalkan perlembagaan baru dan juga menghadkan kuasa presiden. Kalau kita lihat dulu sistem lama, Hosni Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun. Tapi sekarang perlembagaan telah mensyaratkan seorang presiden hanya boleh menjadi presiden selama 2 penggal. Ini satu perubahan. Next slide. Kalau dulu presiden dipilih oleh presiden dipilih oleh Dewan Perundangan, sekarang mereka telah adakan sistem pilihan raya terbuka di mana presiden akan bertanding dengan calon-calon lain dalam pilihan raya. Juga diperkenalkan perlembagaan baru dan pada bulan Disember telah diadakan pungutan suara untuk mengesahkan syarat-syarat perlembagaan. Malangnya, dalam pungutan suara yang diadakan pada bulan Disember, hanya 30% lebih kurang pengundi telah keluar mengundi untuk meluluskan syarat perlembagaan, dan memang bukan semua 30% menyokong perlembagaan, dianggarkan lebih kurang 20% menyokong perlembagaan. Berarti lebih kurang 80% pengundi tidak keluar untuk menyatakan apakah corak perlembagaan. Mereka sama ada mereka setuju atau tidak dengan corak perlembagaan. Yang 20% yang keluar undi menyokong, berarti 20% percaya menentukan apakah corak perlembagaan, corak pemerintahan dan sebagainya seterusnya. Dan memang ada bantahan-bantahan daripada banyak kumpulan, terutamanya kumpulan yang liberal, macam saya kata tadi, mereka kurang atau mereka tidak selesa dengan corak pemerintahan dikuasai oleh golongan Muslim Brotherhood. Ya, mereka anggap itu bukan perjuangan mereka. Mereka hendak negeri Mesir yang lebih liberal, negeri Mesir yang lebih berpandukan kepada demokrasi liberal dan sebagainya. Mereka khawatir, ya, golongan yang memprotes, golongan yang tak keluar mengundi, rasa perjuangan mereka akan dirampas oleh golongan yang lebih radikal, golongan yang lebih konservatif, iaitu Muslim Brotherhood. Juga perlembagaan baru di Mesir telah syorkan supaya diadakan pilihan raya terbuka untuk mengisi Dewan Perundangan. Ini pun satu perubahan yang baik, terutamanya kerana sistem lama dikuasai oleh parti Hosni Mubarak dan juga oleh angkatan tentera. Mereka memastikan mereka sentiasa berkuasa di dalam Dewan Perundangan. Tapi sekarang Dewan Perundangan adalah diisi oleh orang yang dipilih oleh rakyat. Bagaimanapun perlembagaan yang baru tidak disetujui sebab terdapat beberapa sekatan kepada kaum minoriti, kaum wanita dan juga kuat dipengaruhi oleh golongan Islam, ya. Jadi golongan radikal Islam, ya. Jadi ini tidak disenangi oleh rakyat Mesir dan macam saya kata tadi, hampir 80% nampak macam tidak setuju dengan perlembagaan yang baru. Yang 20% dari 30% yang keluar undi, 20% yang menyokong perlembagaan adalah daripada golongan Islam radikal. Kita lihat tadi konflik yang bercorak sistem. Kita telah lihat keadaan di negeri Nepal di mana sistem lama, sistem Raja Mutlak telah diganti dengan sistem Republik. Kita lihat Arab Spring, pergerakan Arab Spring yang mengakibatkan perubahan-perubahan pemerintahan di beberapa negara di Mesir, di Timur Tengah. Kita juga telah lihat perubahan yang berlaku di negeri Mesir. Semua itu adalah konflik bercorak sistem. Sekarang kita lihat konflik bercorak isu. Konflik bercorak isu itu biasanya berkisar atau satu-satu isu atau beberapa isu tertentu. Ini wujud kerana
rakyat tidak senangi tindakan pemerintahan, sama ada pemerintahan berlaku terlalu gairah untuk menyelesaikan masalah atau tidak berlaku secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Biasanya konflik isu membantah sesuatu dasar, sama ada dasar yang menyekat kebebasan atau mengenakan cukai yang lebih tinggi atau tidak sediakan kemudahan secepat mungkin, terutamanya apabila berlaku satu-satu bencana alam. Apabila masalah yang dihadapi oleh rakyat tidak diselesaikan, maka rakyat secara spontan atau secara kumpulan akan memprotes. Kita lihat di beberapa tempat kanan ini berlaku. Kenapa mereka memprotes? Kenapa mereka berkumpulan? Secara protes individu tak jalan. Tapi kalau diprotes, kalau melancarkan protes secara berkumpulan, itu lebih berjaya. Jadi mereka akan protes, dan apabila pemerintah ambil tindakan yang sewajarnya, misalnya selepas bencana alam, kerajaan memperbanyakkan bantuan yang diberikan, menyegerakan bantuan-bantuan, maka isu telah selesai. Jadi orang yang memprotes pun nampak isu mereka sudah dapat layanan daripada pemerintah dan mereka juga akan bersurai. Seorang tokoh yang telah banyak mengkaji tentang tentang protes macam ini, nama dia Elman, yang banyak dia tulis buku. Kita telah nampak dia dalam, kita telah dengar isu-isu yang dibangkitkan masa pengenalan dulu. Elman telah memanggil pergerakan macam ini yang wujud kerana satu isu. Apabila isu itu selesai, mereka bersurai sebagai percorak anomik. Wujud, selesai masalah, bersurai. Kita juga telah lihat gambar raja ini lebih awal, ya, di mana segala input dari segi tunjuk perasaan, dari segi tuntutan, semuanya akan sampai ke sistem politik. Dia akan proses tuntutan-tuntutan ini, akan mengeluarkan output sama ada bercorak dasar awam, undang-undang, tindakan dan sebagainya. Dan ini kemudian akan keluar sebagai dasar awam. Dan bila ada perasaan, bila rakyat rasa kurang puas hati, mereka akan protes. Ada pelbagai cara mereka akan protes, kita akan lihat dalam bahagian yang lain. Tapi pendek kata, maklum balas juga ada dua kesannya. Satu, bila dasar itu disokong, maka dasar itu akan diteruskan. Bila dasar itu tidak disetujui, ada protes terhadap dasar, maka pemerintah sama ada akan mengubahsuaikan dasar ataupun akan menarik balik dasar. Ya, ini dua kemungkinan. Jadi maklum balas ini, proses maklum balas ini penting, dan penyertaan merupakan satu proses maklum balas kepada pemerintah. Bagaimanapun, konflik isu sentiasa wujud. Ya, macam saya kata tadi, bila ada bencana alam, isu konflik yang bercorak isu akan wujud. Bila ada subsidi ditarik balik, bila ada harga petrol dinaik dan sebagainya, konflik isu akan sentiasa wujud. Ya, di mana-mana negara pun, konflik isu akan sentiasa wujud. Konflik yang bercorak isu ini perlukan penyelesaian. Kalau dia tidak diselesaikan, dia akan berterusan dan akan menjadi isu sistemik. Ya, biasanya isu yang bercorak, konflik yang bercorak isu mudah diselesaikan, boleh diselesaikan, dan ia perlukan satu pemerintahan yang sentiasa proaktif lah, ya, apabila menghadapi satu-satu masalah ataupun protes ataupun penyertaan daripada rakyat jelata. Nyata sekali dalam kajian sains politik, semua sistem politik dinilai berdasarkan corak penyertaan. Kalau rakyat diberi hak yang bebas untuk menyertai proses politik, sistem itu juga menandakan sistem yang lebih matang. Boleh dikatakan penyertaan disamaertikan dengan proses pendemokrasian, iaitu pemberian peluang kepada rakyat jelata melibatkan diri dalam proses pemerintahan.
Penyertaan juga disama ertikan dengan proses mempertanggungjawabkan pemerintah dan pemimpin politik. Macam saya kata dulu, rakyat adalah raja pada hari ini. Rakyat adalah berkuasa. Rakyatlah yang memberi kuasa kepada pemerintah. Jadi oleh kerana dia yang beri, rakyat yang beri kuasa, maka rakyat juga mempertanggungjawabkan, berhak mempertanggungjawabkan pemerintah. Jadi semua pemerintah, tak kira di mana-mana pun, mereka perlulah mencari penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh tuan mereka, iaitu pengundi. Seperti yang kita telah lihat lebih awal, semua konflik berpunca daripada pengagihan nilai-nilai, masalah pengagihan nilai-nilai. Ada pelbagai nilai-nilai yang dituntut, dan pengagihan nilai-nilai ini perlu dilakukan secara adil dan saksama. Kedua, kita telah juga lihat bahawa pada amnya ada dua jenis konflik, konflik isu yang sementara, yang berjangka pendek, berbanding dengan konflik sistem. Mungkin dia panjang, tapi kesan daripada konflik sistematik ini lebih lebih menyeluruh dari segi menukar corak pemerintahan dan sistem politik yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Saya harap saya telah memberi penjelasan kepada isu penyertaan dalam bahagian pengenalan ini.